Jadi lebih lebih ini merawat. Lancem, kolah. Lancem. Ini nih tadi. Dia lagi damai kantor polisi lah. Tadi. Baru bikin kopi. Tampo, baik ini ramai. Lancem karena coba sepeju anak. Jadi lebih lebih menteri dari polisi. Tapi lebih tak itu. Tapi loh, kenal. Aku jangan keruk kita madok seminu. Seminu, kata mesti anang tia apa? Tidak bilang. Tuah damai kantor polisi. Untuk orang itu terbalik. Tidak masuk sudah diperingat sama dinas kesehatan. Lelain yang betul tu nak teman tiang, lelain yang betul itu pernah no. Bertutup ni kena, ni sin kena back sun tal tiang. Wah, ngubek kama kan sini oleh kamu tiang, ambil sini, kerum ibu bapa. Dia ni tiang doang, barang salah. Ubek sun tal lonin kena. Kau bantu no, kau bantu kan? Kan, gih. Ini jelas. Marah nyesel, lahiran tiang, malah nyesel pewaris tiang. Coba di. Ya, kata-kata orang tua itu yang wajar-wajar saking keselnya. Lu bos punahan tuh, kan yang siap dia di sini. Sekarang saya melepas jabatan saya dari polisi nih. Saya melepas jabatan saya dari sebagai Kasatreskrim, ya. Dan saya sekarang sebagai orang biasa, ya. Saya sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, ya. Dan saya mohon maaf, saya sekarang membela ibu Anda. Ya. Oke. Okay. Dan mohon maaf bos, kalau Anda sampai mengejar motor itu, ya, sampai Anda berselisih. Kami di sini sudah mengecam Anda. Anda benar-benar anak yang durhaka dan harga diri Anda hanya sebatas motor itu. Betul. Anda tidak punya harga diri seperti itu. Anda terlalu hina bos kalau sampai seperti itu. Ingat, sudah laki-laki. Laki-laki itu imam. Anda minimal imam loh sama istri, sama anak, imam. Kalau sholat itu jadi imam Anda itu. Saya mohon maaf. Dan anak istri Anda kalau melihat tingkah laku Anda seperti ini, ya, mohon maaf, dia akan terlalu rendah penilaiannya kepada Anda. Akan rendah. Dan mohon maaf, ini akan diserang balik lagi nanti sama Anda. Percaya sama saya. Karma berlaku. Ya. Sekarang saya sudah perintahkan sama anggota saya tidak ada yang menindaklanjuti kasusnya. Karena apa? Saya ngikutin perintah Allah, perintah Al-Qur'an, perintah Nabi. Oke. Okay? Sekarang begini. Orang tua enggak akan ngomong kata-kata kasar kalau dari anaknya sendiri ya, dia anak berbakti. Itu aja, Bos. Ya. Itu aja. Waktu saya dulu jadi anak nakal, saya tiap hari kan dimarahin, dimaki-maki sama orang tua. Tapi kalau saya udah berbakti, udah jadi anak baik, gak ada bos. Ya? Saya mohon maaf pernah ditempelin juga sama bapak, pernah ditempelin sama ibu juga. Kalau saya nakal. Tapi kalau saya baik-baik aja pernah gak ditempelin? Gak ada. Itu tergantung apa? Tergantung tingkah lakumu sama orang tua, itu aja. Saya tidak mau ngikutin anak durhaka bos. Itu aja. Ya. Sekarang saya sudah menilai Anda, Anda sebagai anak durhaka kalau seperti ini. Ya, dan saya tidak mau ngikutin Anda. Terkait ini motor dan sebagaimana gimana-gimananya itu terserah. Ya. Oke. Okay? Ya. Silakan sekarang gini. Anda silakan pulang, berpikirlah. Ya. Berpikirlah. Ingat. Ya. Ingat, dosa paling besar salah satunya apa? Durhaka sama orang tua. Ingat itu, Bos. Ya. Oke. Okay? Dan ingat, kalau Anda berselisih dengan ibu Anda sendiri, istri Anda tahu, anak Anda tahu, suatu saat Anda akan rendah dinilai sama mereka. Dan suatu saat juga karma itu berlaku. Gantian nanti, di kedepan hari Anda yang dibeginikan dengan anak Anda. Apa rasanya? Silakan. Itulah yang ibu Anda rasakan. Oke? Okay? Ya? Sekarang silakan Pak, Bapak pulang. Yang jelas kami dari Polres tidak mau. Ya? Saya akan tidak lanjuti. Saya nggak mau ngurus kasus ini. Saya perintahkan sama anggota saya nggak mau ngurus kasus ini. Karena mohon maaf, ya, ini melenceng dari jalan Tuhan. Itu aja. Terserah saya mau dibilang tidak profesional tidak masalah. Ya. Terserah. Ya. Oke. Okay. Pak, saya yang tadi berpikir sudah pulang. Silakan Anda berpikir.
nanti kalau ada keputusannya silahkan. Ada kebijakan dulu, Anda berpikirlah jernih. Ini setan sudah terlalu banyak nih di pikiran Anda nih, ya. Sudah terlalu banyak setan. Saya mohon maaf nih. Pokoknya setan, terima udah motor tuh taruh di sana. Ya sudah, ya silahkan. Yang jelas, motor itu ada di ibu Anda sendiri, bukan di orang lain. Iya, tapi kenapa taruh di anaknya, di rumah anaknya? Nggak tahu, terserah. Itu ibu Anda yang mau kok. Itu. Karmanya itu bos. Doa paling tajam itu doa dari ibu loh, asli. Paling tajam itu. Dulu ada hadis gitu kalau nggak salah ya, ketika kamu sukses, itulah tandanya doa orang tuamu dikabulkan. Itu tuh. Ketika kamu sukses, maka doa orang tuamu dikabulkan. Kita kan dari bayi ini bos, ya, semoga menjadi anak yang berbakti, sukses, ya kan? Berguna bagi bangsa negara orang tua. Nah itulah doa orang tua tuh seperti itu. Karena ibu tuh gak ada bos, cuma satu. Walaupun mohon maaf, ibu Anda misalnya gak ngurus Anda waktu kecil, tetap jatuhnya kita harus dihormatin. Kenapa? Ya karena agama pun memperhitungkan perjuangannya pada saat hamil. Tapi ya susah, saya ngomong panjang lebar kalau memang misalnya di pikiran Anda sudah terlalu banyak, pikirannya cuma harta, itu. Harta itu di belakangnya setan, bos. Hati. Itulah kita kenapa disuruh sedekah, disuruh berbagi, disuruh menolong sesama. Karena apa? Itu untuk membersihin harta kita dari setan. Nah sekarang Anda sama ibunya sendiri aja begini, susah jadinya.